Turning this on, going off, going off, going thing. Halo guys, kembali lagi bersama Technodroid. Buat kamu yang lagi bingung ingin membeli HP gaming murah terbaik dengan spesifikasi tinggi, kali ini Technodroid sudah merangkum HP gaming 1 jutaan terbaik di pertengahan 2022. Yuk langsung kita simak berikut ini. Yang pertama datang dari Infinix Hot 11S NFC. Ditenagai dengan chipset terbaru MediaTek Helio G88, Infinix Hot 11S NFC ini tampil dengan layar seluas 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus, serta memiliki layar refresh rate 90Hz. HP ini dibanderol dengan harga 1,9 jutaan saja. Selanjutnya datang dari Xiaomi Redmi 10C. Ponsel ini membawa layar cukup luas dengan ukuran 6,71 inci yang mendukung dengan resolusi Full HD Plus. Diperkuat dengan SoC Snapdragon 680, pabrikasi 6 nanometer. Tak lupa si Redmi 10C ini mengusung baterai 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Murahnya ponsel ini dibanderol dengan harga 1,8 jutaan saja. Selanjutnya, Realme Narzo 50A Prime. Dibekali dengan Uni SoC T612, Realme Narzo 50A Prime membawa layar IPS LCD selebar 6,6 inci. Yang memiliki resolusi Full HD Plus, cocok buat kamu yang suka nonton film di HP. Dengan setup triple kameranya, si Realme Narzo ini dibanderol dengan harga 1,9 jutaan saja. Selanjutnya, Realme C21Y. Dengan kinerja cukup tangguh berbekal chip Unisoc Tiger 6110 yang memiliki pabrikasi 12 nanometer, Realme C21Y mampu menjalankan game-game kekinian seperti Free Fire, Mobile Legends, hingga PUBG Mobile dengan cukup lancar. Sayangnya, ponsel ini belum mendukung teknologi pengisian daya cepat, mengingat harganya hanya 1,6 jutaan saja. Yang kelima, Infinix Hot 10S memiliki layar paling luas di kelas HP 1 jutaan kali ini, yaitu seluas 6,82 inci, resolusi HD+, serta refresh rate hingga 90Hz. Untuk jeroannya, Infinix Hot 10S dibekali dengan chipset mumpuni yaitu MediaTek Helio G85. Kemampuan HP 1 jutaan ini dapat diandalkan untuk bermain game populer seperti PUBG, CODM, dan Mobile Legends. Selain itu, Infinix Hot 10S juga hadir dengan baterai yang cukup besar berkapasitas 6000 mAh, cocok bagi kamu yang memiliki mobilitas tinggi di luar ruangan. Ponsel ini hanya dibanderol dengan harga 1,7 jutaan saja. Yang keenam, Redmi 9. Datang dari brand Xiaomi, Redmi 9 ini berbekal chipset MediaTek G80. HP ini dapat menjadi opsi bagi kamu yang ingin memainkan berbagai game dengan lancar, dan juga membawa layar seluas 6,53 inci dengan resolusi Full HD Plus, yang membuatnya cocok untuk kamu yang doyan streaming film. HP ini hadir dengan baterai berkapasitas 5020 mAh dan juga support USB Type-C hingga 18 watt. Sayangnya, dalam paket pembelian hanya dibekali adaptor 10 watt. Ponsel ini dibanderol dengan harga 1,6 jutaan saja. Dan yang terakhir, Poco M3. Pilihan HP gaming 1 jutaan terbaik terakhir kali ini yaitu seri Poco M3. Tak hanya kencang dengan Snapdragon 662-nya, HP ini juga menawarkan spesifikasi menarik lainnya seperti dukungan dual stereo speaker hingga bisa menambah kesan kamu dalam bermain game. Dengan baterai jumbonya yang berkapasitas 6000 mAh, tentunya ponsel ini sangat cocok untuk menemani aktivitas gaming kamu. Tak ketinggalan, Poco M3 juga memiliki fitur fast charging 18 watt. HP ini dibanderol dengan harga 1,8 jutaan saja. Jadi, itulah rekomendasi HP gaming murah 1 jutaan terbaik di pertengahan 2022 ini. Apakah kamu tertarik membelinya? Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya juga buat kamu yang baru hadir di channel kita. See you next time. Bye-bye.